Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita di Buletin MFL pada minggu ini. Dan anda temani saya, Danny Azmin. Tidak sampai 2 bulan lagi, saingan Liga Malaysia akan kembali bersambung untuk musim 2022. Jadi pada minggu ini, saya berkesempatan meninjau latihan untuk pasukan PJ City. Dan saya juga telah menemu bual iaitu jurulatih PJ City iaitu Pimaniam dan juga beberapa pemain PJ City. Jom kita saksikan laporan ini. PJ City menjadi pasukan terawal melakukan persiapan menjelang musim 2022 apabila sudah melakukan latihan sejak Disember tahun lalu. Menurut ketua jurulatihnya Pimaniam, tidak banyak perubahan dilakukan berbanding skuad musim lalu dengan pertambahan 6 ke 7 pemain baru selain terus menggunakan 100% pemain tempatan. Satu perkara yang menarik mengenai PJ City lah, we can see tahun lalu banyak young player, coach expose Sunil, Ruvin Tiran, lepas tu masa pertengahan musim tu Zainal Abidin, and then Syami also really good player. Kemudian untuk musim 2022 mungkin kita akan lihat lagi pemain muda yang akan dikembangkan lagi oleh PJ City, coach. Okay, last year macam you beritahu tadi, a lot of young player, kita bagi peluang, mereka menunjukkan satu prestasi yang bagus. Dan we continue this trend. I think management also, they are very excited tengok young player main. And also we can deliver for national team all. So this is right direction. So kita akan continue working on 2022. Because we know next week baru announce new player kan? Jadi so far berapa angka je lah tambahan yang baru akan masuk? 2022 ni kita ada 6 pemain, iaitu dari satu UiTM, 2 dari Negeri Sembilan, 1 dari Selangor dan 1 dari Terengganu dan lagi 1 dari Penang. Okay coach, ini soalan personal sikit lah coach. I dah kenal you quite long time lah dengan Selangor lagi. Kalau count dalam 17 tahun ada kot you dah dalam coaching punya dia kan, pejam mata sekejap je. Adakah musim lalu tu menjadi antara your best moment as a coach? Because we know memang tak ada trofi apa, tetapi you can do something yang for me miracle lah, yang mungkin ada setengah coach agak sukar lakukan. Saya rasa dari segi ini saya nak ucapkan terima kasih kepada pemain dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada management iaitu Dato' Seri Subhan yang telah percaya saya untuk memberi jadi ketua jurulatih dalam pasukan PJ City dan dia beri saya suatu peluang untuk membuat sesuatu luar biasa dan we work together as a team like management, players and coaches. Tapi I think player give their best performance dalam latihan dan juga dalam permainan, itu memberi saya keyakinan lebih dan pemain juga memberi 100% komitmen lah semasa bermain. Untuk pramusim ni coach, ada seorang friendly yang dah diatur ataupun mungkin ada latihan mana-mana ke coach akan buat nanti? Maybe we will be going centralized for few days, ataupun kita akan pergi macam Penang, kita akan main satu game, lepas tu kita akan pergi Perak dan juga kita akan main satu game dan pergi Kedah lagi satu game. So tiga perlawanan kita akan bermain lah di maybe centralized training. Sementara itu pemain pertahanan Rafi Nagorgani yang menjadi tonggak utama PJ City sepanjang musim lalu berterima kasih dengan kepercayaan diberikan Maniam sambil mengakui musim 2021 antara detik terbaik dalam kariernya. Okay Rafi, kita tahu kata jatuh bangun Rafi sebelum ni di Perak, PKMP, kemudian Felda, Penang dan kesinilah. Jadi boleh katakan musim lalu antara musim terbaik untuk Rafi dan boleh katakan Rafi bermain hampir sepenuhnya lah game dengan PJ City. Jadi mungkin Coach Maniam dapat build something dalam diri Rafi ke macam mana? Pertama sekali memang saya ambil peluang tu betul-betul lah. Sebab saya contact Coach Maniam dalam masa yang sama, Coach Maniam pun ada contact saya. Dia kenal saya masa saya main dengan Perak apa semua, tapi beza dia kepercayaan dia tu lebih. So dia bagi peluang dan saya ambil peluang tu betul-betul. Lepas tu dengan banyak benda lah dari segi team, bila kita pakai local, so persaingan sihat tu antara semua pemain. So macam peluang yang besar untuk saya ambil benda tu sebagai semangat untuk ke depan, walaupun dah mungkin lambat sikit, dah 28, tapi still atas diri sendiri lah, komitmen apa semua kan. So insyaAllah
saya akan teruskan untuk season yang ke depan lah. Adakah Rafiz ni selesa dengan taktikal 3-4-3, 3-5-2 coach gunakan untuk team ni, mana 3 center back? Nampak Rafiz cukup selesa kalau main dengan sistem 4-5? Setakat ni untuk team kita orang, itu yang terbaik lah, the best lah. Bila dah lama training, lepas tu kita pakai semua local player, so player semua faham antara satu sama lain dari segi communication. Lepas tu semua boleh bagi kerjasama yang baik. So benda tu bagi kelebihan lah untuk team. So kita boleh survive dengan formation tu. So insyaAllah untuk tahun depan pun yang sama lah, saya rasa mungkin lebih baik dengan preparation yang kita dah buat daripada awal bulan 12 lagi kita dah start kan. So insyaAllah. Bagi ketua pasukan K. Guru Sami, dia percaya kelibat PJ City pasti akan diperhatikan penuh minat oleh semua pesaing selepas berjaya memberikan saingan sengit sepanjang musim lalu walaupun tanpa sebarang pemain import. Okey, okay, Guru, new year, new challenge. Last year, ramai yang mungkin macam pandang rendah ke ataupun tak expect PJ City can give a tough fight lah. We can see from the result last year pun PJ City tak ada kalah besar kan. I mean give a really good one to the other team. Tapi musim 2022 ni mungkin other team will akan prepare well bila berdepan PJ City ni. Yes, macam abang beritahu, last year memang ramai yang ada tak ingat PJ City boleh main, boleh bagi fight dalam Super League. Tapi kita ada proof. So kita boleh main lagi baik daripada team yang lain. So saya rasa itu semua yang main reason to coach me tactical lah. So for me players yang ada kita, so coach ada buat yang taktik yang terbaik. Pasal tu kita pun boleh delivery dalam game-game yang last year kita datang. For sure this year is not easy untuk PJ City, saya tahu. Tapi apapun kita kena lebih serius lah untuk nak jumpa tim-tim tahun ni punya. Last year tanpa import kan, tapi this year sama juga. So actually PJ City dapat, orang kata, apa kata, hapuskan mitos without import cannot survive. Mungkin you rasa setuju ke? Tak mungkin macam tu sebab kita tahu kita ada player, local player yang terbaik. Sebelum-sebelum ni ada proof. So local player, kalau kita tahu memang semua orang nak main, tapi chances sudah dapat dekat luar. So itu yang saya rasa main reason local player tak boleh show. Sebab import ni datang macam lain-lain team ke, atau yang player macam culture kita ingat player import ni lagi baik. Tapi kalau player kita kalau dapat chance, diorang pun boleh proof. Pandangan saya lah. So saya rasa itu yang paling penting. Kita kena bagi chance, baru player kita dapat more time to play, then boleh improve masa akan datang. Selamat maju jaya untuk pasukan PJ City untuk musim 2022. Jadi untuk segmen seterusnya, saya juga turut berkesempatan menemui jurulatih Negeri Sembilan FC iaitu K. Devon yang juga turut rancak sekarang ini melakukan persiapan pasukan, terutamanya bakal bersaing di Liga Super selepas berjaya muncul juara di Liga Premier pada musim lalu. Jom kita bersama dengan K. Devon. Menurut Devon, dia mengutamakan pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Super bagi membantu perjuangan Negeri Sembilan. Tambahnya, bila tidak mahu Liga Super sekadar menjadi persinggahan sementara buat Negeri Sembilan selepas berhempam pulas sepanjang musim lalu di pentas Liga Premier. Heard the new signing, Harold Golon, Kai Jones and Kuzaimi P. So boleh katakan team for this year macam half new faces lah. So adakah memang coach dah rangka, I mean the player ni memang coach dah memang dah awal coach memang akan ambil untuk season ni? Ya, memang memandangkan kita ke Liga Super, lebih kurang hanya kita kekalkan 12 pemain saja daripada keseluruhan squad, dan kita telah bawa masuk ramai pemain yang berpengalaman bermain di Liga Super serta pemain import. Pemain import kita telah buat satu kajian dan juga penyelidikan barisan jurulatih kita untuk memilih pemain import yang betul-betul boleh memberi satu impact pada pasukan negeri, dan juga kita mahu stay lama di Liga Super. Ya, apa yang dari segi
observation lah, observation saya. Saya tengok Gulun ini memang seorang defender yang begitu baik sekali dari segi quality, dan juga kita perlukan seorang yang ada connection dari segi leadership di bahagian bawah, di kalangan pemain-pemain di bahagian pertahanan dan juga di bahagian midfield, especially defensive midfield. Dengan ketenangan beliau dan juga dari segi kawalan di bahagian pertahanan serta dari segi kualiti hantaran beliau, saya rasa beliau boleh memberi satu impak yang baik di bahagian pertahanan untuk pasukan NFC. Jadi sampai di sini sahaja pertemuan kita pada minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti segala perkembangan rasmi di Facebook, Instagram dan juga laman web rasmi Malaysian Football League. Sampai kita berjumpa lagi. Download aplikasi Shoot sekarang.